tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang. Dan oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat terus sadar bahwa COVID selalu mengintip kita, sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker. Dan pelonggaran-pelonggaran ini betul-betul harus diukur, harus dilakukan dengan cara bertahap dan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Dan dengan penguatan kriteria. Kriteria kepergian, kriteria asal, dan kriteria tujuan. Ini yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi lonjakan-lonjakan selanjutnya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga secara keseluruhan Indonesia dan terutama wilayah-wilayah yang saat ini masih belum menguat respon 3T. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.